Butuh 41 jam untuk sampai ke tempat ini dan saya berhasil survive. Pertama-tama saya mau breakdown dulu 41 jam itu datangnya dari mana. Yang pertama, penerbangan dari ujung pandang ke Kuala Lumpur 3 jam 10 menit, layover di Kuala Lumpur 25 jam 30 menit, penerbangan dari Kuala Lumpur ke Incheon 6 jam 20 menit, antrean di imigrasi di Incheon 2 jam, dan bus dari Incheon ke Daegu 4 jam. Jadi kalau di total itu semua jadinya 41 jam. Pasti kalian ada yang bilang, kenapa layover lama begitu di Kuala Lumpur? Ini bukan mauku, saya seharusnya cuma layover 6 jam. Tapi AirAsia yang tiba-tiba reschedule. Jadi itu layover 6 jam berubah menjadi 25 jam. Sepertinya ke depannya kalau mau penerbangan transit yang singgah dulu ke Kuala Lumpur, saya sudah tidak mau memilih AirAsia untuk penerbangan Makassar ke Kuala Lumpur karena sudah sering reschedule. Oke, kita skip cara beli tiket bus ke Daegu. Jadi kalian turun saja ke lantai 1 terus pergi ke gate nomor 10. Di sana ada mesinnya, kalian pilih bahasa Inggris purchase ticket, destinationnya kalian pilih is Daegu. Terus kalian tinggal pilih jadwalnya mau jam berapa, pilih seatnya, berapa orang, kemudian totalannya nanti keluar. Ini bayarnya harus pakai kartu kredit ya. Kemudian nanti tiketnya keluar di bawah, nanti kalian lihat saja di tiketnya itu peronnya nomor berapa. Ini tulisan peronnya besar sekali jadi mustahil kalian salah naik. Kemudian ini model tempat duduknya di dalam bis, cukup nyaman dan ada juga tempat colokan kalau kalian mau ngecharge HP. Dan berhubung ini video sudah 3 menit lamanya, kita tutup saja. Nanti kita lanjut di episode berikutnya. Dadah.